Mau tanya kok, pada saat developer tahap pembangunan, apakah kita boleh datang melihat, mengecek, dan mengontrol pembangunan? Nah, ini pertanyaan bagus ya. Banyak developer itu tidak mengizinkan kita datang langsung ke lokasi ya, karena banyak pertimbangan. Yang paling utama adalah keselamatan. Jadi kita khawatir ada konsumen yang datang melihat atau keinjak paku, kejatuhan material, itu kan sangat berisiko terhadap keselamatan. Yang kedua, kadang konsumen ini datang dengan kemampuan awamnya tapi sudah mengkomplain sana-sini. Jadi pada saat pembangunan, sebenarnya konsumen tidak berhak untuk komplain. Sama seperti kita beli sebuah handphone, kita terimanya sudah jadi. Nah, ketika masih proses pembangunan, itu tidak diperkenankan komplain. Itu yang harus kita pahami sebagai konsumen ya. Jadi itu tidak semua developer akan mengizinkan. Tapi beberapa developer mengizinkan, tapi dengan kondisi risiko keselamatan juga diperhatikan. Dan kita paling untuk melihat, oh ini tahapan pembangunan sudah sampai sekian. Tapi untuk komplain itu belum hak. Karena komplain hanya boleh pada saat serah terima bangunan ya. Jadi itu beberapa developer berbeda-beda aturannya ya.